Lancelot bintang 3, Link skill 2, physical attack-nya sampai ribuan guys ya. Sekali segitiga, pria bintang 3 pun mati guys. Kelas banget. Apalagi ditambah dengan Astro Power 6, evolusi sebelah kanan guys ya. Beh, damage-nya bukan main. Nah, sebelum masuk ke dalam videonya, jangan lupa dulu untuk di like, comment, share, dan di subscribe guys ya. Oke lah, tanpa banyak bacot, langsung aja kita masuk ke in-game-nya. Saran combo sekarang, ini Link skill 2 guys, pakai Lancelot. Kita tengok lah bang ya. Dari early game langsung aja masukin. Gila. Wait. Masuk, masuk, masuk ya. Gila cu, langsung dapat Los Pecadosnya guys, di langsung disambut dengan Los Pecados. Lu bercanda sih bang, garing main Swordsman juga bang. Tapi kita belum lihat Alif. Alif mengambil Freya. Nice banget Alif ya. Bagus, bagus. Spill spek PC deh bang. Sebetulnya gak, rasa gue sih gak jadul-jadul. Cuman yang bangkain ya, gue beli di zaman Bitcoin itu harga-harga kripto itu lagi tinggi guys. Makanya nih VGA ini mahal banget cok. Gue beli di 13 juta anjir VGA. Sekarang dengan VGA yang sama itu harganya cuma 5 juta cok. Lu bayangin gue beli 13 juta, turunnya jadi 5 guys ya. Ini kalau gue jual bekas ini cuma 3 juta kalau gak salah. Kalaupun laku ya. Bang guys ini rugi, rugi bandar gue guys. Ini santai, kita mengambil Retri. Retri ini udah paling penting, Retri. Meskipun Inspire juga. Oh, oke sih. Cuman ya, kita main win streak langsung aja guys ya. Langsung hantam lah, gak perlu malu-malu, cok. Gila, Lancelot lagi. Lu bercanda gak sih, bang? Nah, sikat dia ya. 3070, iya betul, apa ya? RTX 3070, kok kalian pada tahu ya? Lu kan tahu sih, guys, RTX 3070. Ya udah lu nabung aja, bang, biar bisa beli PC baru. Wah, tuh, tidak murah sebetulnya ya. Kapan-kapan dah baru gue pikirin beli PC lagi guys. Sayang cuy duitnya. Gila cuy. Gunanya Retri apa bang? Nah Retri itu simpelnya dia bisa menambahkan damage. Dan damage kita juga bisa lebih sakit lah. Itu aja sih bang ya. Gue juga gak ngerti perhitungan lebih jelasnya gimana cuy. Ribet soalnya guys kalau kalian baca. Yaudah lu masuk lu bintang 2. Ini kalian baca ya. Saat jumlah kill atau assist. Kill atau assist oke lah. Dari mana gua tahu kill assist, cok? Dari mana gua tahu gak ada informasinya di sini, guys ya? Nah, mencapai 3 equipment akan meningkat. Brute force memberikan 50 attack saat pertandingan dimulai. Nah, ini tengoklah ya. 330. Kalau kita menang by one. Gak bisa lihat, cuy. Gua nyala Swordsman. Susah lihatnya, guys. Kalian pantengin aja itu ya. Bang, gak main Gunner Mech Era. Gunner Mech Era. Tidak bisa dikomboin ya. Kita dikomboin udah pasti main Swordsman. Untunglah pula ada Ganela Open Master, cok. Ah, lumayan bang. Bisa dapat duit dari Los Pecados ya. Nggak perlu sih gue. Nggak perlu hero itu. Dari tadi mendapatkan Kadia dan juga Venom. Tapi gue gak main, sayang banget. Lu mau barter gak, bang? Lu mau barter gak? Ayo, mau barter boleh. Tapi hero-hero lu gak perlu gua cok. Zilong Elementalis. Guys, Zilong Elementalis. Sebetulnya kurang damage ya. Gak ada damage bang. Gak ada damage. Apalagi kalau bintang 1. Dan susah gitu guys Zilong Elementalis. Kalian pernah bayangin gak sih? Elementalis 6. Hero-heronya itu gak ada hubungannya sama Kadia dan juga Open Master. Ribet bikinnya guys. Menang. Mahal ini guys, menang lawan Freya lagi gua cok. Nah, kenapa gua suka pakai Link Skill 2 juga? Karena Link Skill 2-nya yang sekarang udah beda guys sama yang dulu. Dulu ketika kalian masukin hero bintang 1 di sini, oke lah menang nambah physical attack gitu kan. Tapi pas dia naik ke bintang 2, itu physical attack-nya yang dapat dari Link Skill 2 ini bakal reset gitu. Tapi setelah update ini, gua baru tahu kalau meskipun dia sudah naik ke bintang 2, itu physical attack yang dibawa itu tetap. Bagi bang, please bagi satu bang. Bagi gue satu bang. Ayam jago. Ayam jago beban. Ayam jago cok. Gue cuma beda beberapa darah bang. Padahal kalau kita dapat Astro bisa bikin Link Astro Power. Cuman karena belum rezeki guys. Sudahlah ya. Kita terima aja nasib kita bang. Kita kasih aja gak apa-apa. Anjay langsung dapet guard gitu cok. Lo apaan dah? Gila hostusnya.
dapat guard blessing mentalis. ada astro power masuk, gua mau menang sekarang. Gua mau menang mulai sekarang. Lost Pegasus sudah mulai boleh dibuang. Gua masukin Hayabusa lah ya. Pantai deh, Bang. Item kasih Lancelot dulu. Physical attack sudah 380. Kasih lawan anjir 6 WM, cok. Orang-orang pada gila-gila guys ya, 6 WM langsung, guys. Bang, counter 6 mage. Bisa dengan Mekera. Mekera oke sih, counter magi-magi gitu. Mekera udah paling wajib ya. Mekera. Swordsman juga oke sih, Lancelot-Lancelot gini. Ini Lancelot, mau lawan apapun menang. Asal nggak ada yang stun-stun. Dia kelemahannya wrestle doang sih. Kalau lawan hero-hero yang ngadu-ngadu damage, menang Lancelot, guys. Mau lawan Freya, lawan mage, Gunner, menang Lancelot ya. Soul 7. Gue pengen Soul 7. Oke, Cho'Gath sudah bintang 3, guys. Cho'Gath sudah bintang 3. Menco. 16 loh. Tapi munculnya di gua terus, cuy. Saber gua OTW bintang 3. Ayam jago main apa? Beban keluarga, cok. Si ayam jago. Main Gunner Los Pecados. Dap ngambil Astro, bang. Wah, orang-orang. Anjir, dapet Cloudy. Lu gila, bro. Dapet Cloudy. Kelas. Kok dia pake nih? Dia mau mekanik biji gak? Oh, dia gak ada masukin kristalnya, bro. Lu sehat, bang. Gak sehat dia, guys ya. Sinergi pemula. Astro Power Assassin sih. Astro Power Swordsman juga oke. Pokoknya untuk Astro Power sangat bagus buat pemula. Karena hero-heronya itu-itu aja. Gak ada mekanik-mekanik. Jadi gampang lah dimainin. Kuat pula itu, guys. Nah, tengok. Gak susah mainnya, kan? Gak kayak kalian main Los Pecados. Beli hero, beli hero. Beli jual-beli jual. Kalian pake... Apalagi yang ribet ya. Mage elementalis ribet sih terhitung. Ini udah paling gampang guys. Simple cok. Argus. Enggak sih Argus ya. Gue pengen cari Link sebetulnya. Makanya gue ngerolnya. Naikin slotnya kenceng gitu. Master tipis-tipis boleh lah. Gunner LP GG bang. GG sih GG. Kalau blessingnya kayak gini GG guys. Nah ini GG ya. Gila anjir orang hoki-hoki banget. Tapi tenang, hero kita masih rata bintang 1. Yang potensial-potensial masih rata bintang 1 guys ya. Lancelot, Karina, Hayabusa. Jadi persentase blessing itu masih oke lah. Dan blessingnya juga semoga tepat guys ya di Lancelot. Archer Eva 3 udah kurang guys. Semenjak nggak ada evolusi sebelah kiri yang stealth itu ya. Nggak perlu mikir. Nggak perlu mikir guys, sumpah. Nggak perlu mikir cuy. Langsung Argus, bagus banget. Oh, main assassin atau apa ya ini ya? Bingung gue seketika, cok. Boleh di situ. Di situ juga. Ada punya saran gak sih, guys? Main-main apa ini? Mau main hyper. Tapi hypernya sih sover udah di Lancelot. Jadi kita udah pasti ke dia terus, guys. Ya, gak ke Karina lagi. Fokus Swordsman lah gue, cuy. Nice, pada full item. Yes, bagus. Makan gila kita ketemu magi-magi gini udah surga guys. Kita makan-makanin guys ya. Kalian lihat sekali segitiga Lancelot. Physical attack-nya berapa? 700 tuh ya. Tuh selimpul. Meni. Gimana tadi? Lu tunggu Lancelot gua bintang 2 bang ya. Lu tunggu aja bang Lancelot gua bintang 2 ya. Sabar bang. Dia nyala lightborn aja guys sama 4 mage. Belum tahu dia, cok, kalau Lancelot gue bintang 2 nih. Nah, kalian lihat di sini ya. 40% adik-adik. Tuh, lihat. Nah, wah, pada diketawain. Belum tahu dia, guys. Udah blessing semua loh, udah blessing semua. Tinggal satu. Herman ya, Herman. Blessing Astro. Gimana letak keadilan di muka bumi ini, cok? Cai, kelas. Mantap bang. Guys, blessingnya sepi cuy. Gak di Lancelot, fatal bro. Padahal Lancelot ini kalau blessing bagus cok. Sumpah lagi guys ya. Alah bantai dia lah. Udah mode ngamuk ini. Lihat sekali segitiga bang. Set. Waduh, langsung. Si Aldous dari darahnya 9000. Langsung kan dia setipis kertas guys. Dia punya darah ya.
Lu bayangin kalau dapat blazing ya Lampard Swordsman juga. Selesai hidup musuh-musuh kita, Bang. Apa ya? Sulit gitu. Dia butuh sih buat nyalain Los Pecados nanti, Aldos. Butuh sih sebetulnya ya. Kita bisa beli nanti. Layla juga kalau dapat blazing Los Pecados, oke, okay, kita bisa pakai sebelum paid, di Facebook, guys. Cok, betul lah yang betul lah mainnya, Bang. Aduh. Dia memainkan Eva skill 3, tapi blessingnya karena dia, Bang, ya. Nente. Ente. Guys, please blessingnya, guys. Layla hyper, cuy. Mana bisa, Bang? Ini udah swordsman. Sikat, ini makanan kita banget nih. Nah, tengok berapa kali basic attack. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung meninggal adik-adik. One-one imut banget. Lucu, guys, ya, one-one nih. Anjir, lancer gue pindah sana, cok. Nah, dia bagus. Ting. Gila, dua kali basic attack doang, guys. Kelar. GG gak sih? Blessing di Karina pasti. Wih, thank you doanya ya. Wih, doanya sih mantep banget sih. Kelas banget, guys. Gue butuh link buat 4 swordsman, Bang. Set, bagus. Nah. Oke, okay. Yes. Itu dia, Bang. Loh, satu diambil. Oke, ayam jago lu gue bantai lu. Ayam jago, cok. Ah, Rizky. Nice. Dapat kristal swordsman. Ini dia, guys, ya. 4 swordsman nyala. Kita bisa bikin ke... Nah, ini dia nih. Mau kalian Karina Astro, ta. Oke, lancar lagi bagus. Langsung gas damage lah, Bang. Mana main defend kita, guys. Musik lu nggak sih? Oke, bagus. Kelas, bro. Ya. Lunox masuk. Ya, Aldosnya tidak bisa, guys, ya. Ya, sudah lah, Bang. Kita lain aja deh. Jalan sudah terbuka, ini dia. Jangan jalan sudah terbuka, kita malah tersesat, cuy. Jangan, guys, ya. Ya, boleh lah. Blessingnya sesuai. Nanti, Bang, jangan assassin aja sih. Aduh, kalau assassin kok pening, guys. Mau main kemana, cok? Aduh, ini pula orangnya. Assassin nyalain juga. Nggak muat, guys, nggak muat. Kasih paman Lancelot segitiga sangsing. Meninggal langsung. Op. Coy, sniper, cok. Buset. 55.000 damage dari Lancelot bintang 2 solo versus everybody. Lu lawak deh pakai Layla bintang 3 Astro, Bang. Hah? Lu blessing bukan berarti menang, Bang, ya. Lihat Lancelot gua, Bang. GG #69 anjir, #69 apalagi, cok. Lancelot versus everybody. Kita dapat lagi sih lumayan. Ya pakai Astro banyak juga ya. Shit, man. Oke, yes, good. It's good, nice. Wow, musik lu gak sih, Bang? Bah. Oke, habis ini kita tinggal mencari Layla. Semoga dapat. Baru gue buang tadi, Bang. Iya, baru gue buang. Sisa 8 ya. Anjir, Saber sisa 9. Siapa pula yang main swordsman, Bang? Rupanya sangat rame adik-adik yang main link 3, cok. Blessingnya elite, anjir. Lu gak ada blessing, udah kita sikat lu dari awal, Bang. Gila, gue mau juga, bro. Aduh, gue mau juga, guys, blessing, Bang. Bang, coba combo 6 gunner 4 swordsman. Baru gue coba tadi, guys. Tapi gak 6 gunner sih, pakai 4 swordsman sama Kadia kita, ya. Nah, ini Freya, ya, tengok. Oke, dia punya, aduh, dia punya si Halbert. No, Bang. Itu kelemahan kita, guys, si Halbert. Wah, meninggal nih. Shit, lifesteal kita nggak ada, bro. Oke. Pukul. Nice. Makin lama damage gue makin gila. Nge-skill sekali menang. Ya. Gila, guys. Lambat banget, cuy. Nggak keterasa udah tahun depan, ya. Full kill, Bang. Kita beli dulu, santai. Badang Cloudy. Ya, Astronya boleh lah, Bang. Jangan race sih. Nah. Naik langsung, cok. Claude masuk. Oh shit banget ini sih. Ini sih terlalu bangke adik-adik. Aduh, kita weapon master udah buang lah ya habis ini. Grid. Weapon master buang, cuy. Gimana ya, full semua, cuy, hero gocho. Lu gak bisa, Karina gak bisa dibuang. Badang juga bagus. Oh no, terpaksa kita membuang Lunox adik-adik. Tapi kalau dapat kristal Astro, mati saya dah.
Ribet guys, ribet. Banyak banget hero-nya. Mech era Astro. Gak tahu nih ke mech era atau enggak nih. Beatrix bisa jadi sih. Astro please, kristalnya iya. Sayang sekali adik-adik. Coki-coki. Oh nice, Blade Armor itu. Gue pengen eksperimen dulu sih. Pengen-pengen eksperimen tipis-tipis guys ya. Link lah cok. Gue udah ngeroll di slot berapa ini cuy. Buang dulu ya, gak perlu. Fokus combo utama. Fokus combo utama bang. Satu Astro lagi, bisa banget. Anjay, gimana letak keadilan di muka bumi ini cok. Ambil Slaughter aja guys, gak ada kristal Astronya bro. Ambil kanannya langsung kita bantai lah. Gila. Karina pegang DHS. Cuy. Oh shit. Sekali blessingnya Archer, pala bapak. Goblok banget ya. Kalibrasinya Archer bro. Fokus. Gue udah fokus bang. Ini yang gak fokus, ini yang bikin gak fokus. Langsung kasih pam. Nah gue pengen eksperimen guys. Kalau Swordsman dikasih Blade Armor kalau udah 4, ketika dia dipukul kan ngasih damage. Dia bisa nambah ini gak ya? Bisa nambah physical attack-nya juga gak ya? Soalnya kan damage yang diberikan oleh Swordsman akan meningkatkan physical attack. Itu loh guys yang gue lihat. Goblok banget cok. Si ini, aduh toksi, aduh bocil toksi mulai menang. Sorry guys, gak sengaja. Lu ganti bang. Apa sih? Nah itu yang gue cari-cari. Barulah kita bisa mikirin masuk assassin. Seperti itu adik-adik ya. Ini baru tidak beban keluarga guys. Itu tadi irritel beban keluarga cok. Norton fail, ada. Oke kiri keluar kanan. Ah kasih ya lu Nox. Nah kasih pam lah ya. Badang Swordsman bang. Gila ya kali. Badang Swordsman DHS. Meskipun kita punya Astro, Astro kanan sih. Coba. Nambah loh. Kayaknya nambah sih guys. Dia dipukul tadi. Nambah dua kali gitu cok. Dia punya attack. Anggap aja iyalah ya. Ya penting sakit guys. Menang ha. Harit. Sekali pukul. Baru bintang 2 Lancelot gua bang ya. Sampai gold gua 50 guys. Ambil Fanny bang. Oke habis ini ya. 546 orang yang lagi nonton. Itu 5 selectsnya boleh banget kita tembuskan guys. Langsung bantai-bantai, ngeroll, back. Kok mikir masukin WM sebetulnya, cok? Gue butuh link. Oke, gak apa-apa ya, blessing udah dapet kok. Kalau gue naik, persentasenya 30 menurun guys, Lancelotnya. Bagus gue ngeroll di sini, bang. Oke, ngeroll yang sangat berfaedah, habis gold gua. Oh, gold gua habis bang ya. Menyesal sekali gua ngeroll bang. Cuki-cuki, ayam jago lagi. Anjir, ada domain juga cuy. Aduh, di copy itu lah DHS-nya. Langsung mati, gila badan gua. Lompat please, lompat. Lompat, Lancelot. Kasih pam dunia, Lancelot. Oke, sekali basic attack lumayan. Nice. Iya. Oke. Laga basic attack kita bang. Nah, dia mau melawan Lancelot bintang 2. Mana bisa? Damage-nya 80.000, guys ya. Counter Astro apa, Bang? Bisa dengan Wrestler. Bikin aja itu gak gerak. Lance atau Karinanya udah menang kalian. Enggak, gua enggak butuh itu. Oke. Helm. Nah, helm lah ya satu-satunya item tersisa, guys. Archer gak main soalnya. Bang, tadi siang gue main dapat blessing 4 bang. Full senium, kelas. Bagi-bagi bang. Siapa sih yang ngambil ah? Siapa sih? Ah, pulang lalu bang, truking ah. Eh ini, kita belum pernah ketemu dia guys ya. Abis ini pasti ketemu cok. Gila, kelas juga lu gue lihat-lihat bang. Buset itemnya. Blessingnya elite. Udah lah gue gak ngeroll dulu guys. Gak dapet-dapet cok. Ininya assassin 4 juga nggak guna. Gue hypernya di Lance soalnya. Kita nggak main ke assassin ya. Masukin weapon master aja kalau bisa guys. Lu masuk like slot alupit masuk. Nah ketemu kan. Dia nggak ada domi sih. Gue punya blade armor bro. Menang item gue. Loh Astronya nggak masuk. Goblok. Astronya nggak ada. Anjir Lancelot gue nggak ada efek Astro bang. Nggak ada life steal. Woi ngebug apa lagi cok.
Koploi Gaming, Astro gua mana? Gara live steal, hah? Loh. Ngebug cuy. Koploi Gaming, kocak. Lah kocak. Lah bang. Hah? Bro. Serius lah bro. Astro turu. Gak ada. Oh pindah. Gak ada efek Astronya bang. Lu gila kali ya. Gue main Astro gak ada Astronya cemana main. Oh helmnya di sini. Goblok. Badangnya Gobloy Gaming. Iya. Goblok banget sih Winch. Kocak. Helmnya di situ. Lawak. Pindah sini. Gobloy banget cok. Nah pindah. Gak tahu gue guys. Pindah ke badang. Pula item rupanya. Pudo banget cuy. Aduh ketemu lagi dia. Mampus. Gue benci banget sih si Halbertnya itu. Domi RC Halbertnya. Shit, Lancelot gue malah ketemu dia duluan guys. Bangke nih orang. Sakit bener bro. Please pulangin Truking, ayam jago menang cok. Nice. Baru gue bisa ngeroll nyari Lancelot bang. Akhirnya gue bisa ngeroll nyari Lancelot guys. Apalah. Kamu cok, back. Gue punya satu mirror, tinggal nyari dua lagi. Berapa sih? 6. Kok bisa dikit banget ya? Bang, tolonglah. Lu pakai order aja, apa sih bang? Enten, aduh bocil timur dari orang cok. Pusing banget gue. Please lancar bintang 3, gue menang guys. Gak adil banget cuy, musuh-musuh kita bintang 3 semua. Laila Astro. Lah kocak bang. Jilong. Gak pake sih Jilong guys. Apa sih Evil Master gue? Oh Alupit oke lah Jilong ya. Tapi gue butuhnya apa namanya? Atlas. Yes. Mirror sih sumpah gue butuh banget cuy. Gue butuh banget gila bintang 3. Gila ya kita ngambil wrestler. Musuh-musuh kita juga WM. Gunner gak pake. Loh. Oke lah. Nice. I don't mind getting my hands dirty. No one can stop us. Domi, cok. Gas. Domi masuk link. Link. Anjay. Bro. Wah ini dia. Oh Layla bintang 3 bang. Canda sih. Oke dia gak ada Astronya santai. Lancelot gue udah segede ini bro. Lu gila bang. Ah, stuck sekali. Hohoho. Sekali basic attack. Lihat guys 76.000 bah. Kita punya blade armor juga bang. Kasih paham bang ya. Gak ada guys mau lawan kita cok. Full senyum ente. Kok masih diserang bocil ente sih. GG bang. Jilong Swordsman. Ini Jilong Swordsman atau badang guys? Gue melihat badang sih. Badangnya apa ya? Dia kayak ulti itu mantep guys. Dia pas ulti cakep gitu. Kalau kita kasih Swordsman sesuai lagi kan. Makin banyak damage yang dikasih makin ini. Mampus juga kalau gue tabrak cok. Kiri keluar kanan. Eh betul sih kasih ini udah betul. Bisa nggak jangan ketemu Freya? Ini gua dulu. Gak bisa gini aja. Please menang lah bang ya. Menang lah bang. Ini Freya bintang 3 cuy. Bukan kaleng-kaleng. Bukan main-main ini. Ih golden. Mana golden staffnya? Ih gila nih orang dah. Waduh mak. Si Halbertnya benci banget gua cok. Gua benci banget si Halbertnya. Shieldnya juga gak bisa habis. Bangke. Lancelot skill. Yes Lancelot gua nge-skill. Masih menang. Nah. Aduh bocil hashtag 7 mulai menyerang co. Bentar lagi bocil lolos playoff menyerang nih. Ya janganlah disuruh. Bang coba combo 6 gunner 4 swordsman. Ya nanti kalau bisa guys ya. Ini kita lagi coba ini dulu guys. 4 swordsman 6 astro. Sabar. Nah. Gak membantu sih sebetulnya Hayabusa nih. Gak dapat blazing pula kocak. Udah lah. Please.
Yes. Ah, blessing Kadi ya, cakep. Langsung kasih full item, Bang. Full item. Ah, full item guys ya. Kelas. Nah, ini kan GG, Bang. Semoga Astronya enggak blunder ya. Gila, kita punya Link, punya Lancelot juga. Ngapain? Kok dia pinter sih, Bang? Tadi kayak enggak itu udah itemnya. Domi, dia pindah dominya, Cok. Itu sehat tak, Bang? Yes, Bang, please, 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 Lancelot. Lancelot gua lama banget. Dia copy item apa sih? Domi di copy. Shit, Lancelot gua ulti kemana? Anjir, beku, Cok, Lancelot gua. Oke, okay, buy one, buy one. Aduh, mekanik, Bang. Lama banget. Yes! Masih menang. Segitiga bermuda, adik-adik ya. 129.000. Kelas. Jangan kasih dia Star Fall Blade. Oke, okay, Kadia. Gua ada Kadia juga, cakep sih. Ini nggak guna, nggak ada wrestler. Retri, gua harus di Lancelot sih, Retri. Domi, Blade Armor. Guys, mau ada Retri atau Kadia sih? Gua melihat Retri sih. Lance jual, pala bapak kau Lance jual, bro. Ini hyper kita, Bang. Lu suruh jual, lu bercanda, Bang. Kita ada Kadia. Lancelot Retri sih, guys. Dia nambah damage-nya GG tuh. Berikan damage kepada target dengan HP yang lebih rendah daripada Anda tuh. Nggak tahu gua apa ya. Tapi kayaknya bagus. Gus, bintang 2, Gus. Beban juga nih, Gus. Patikan posioning lu, jangan blunder. Santai, back. Gila, Cok. Itemnya elit, anjay. Slot 7 loh dia. Nggak ngerol, bro. Your betrayal taught me a good lesson. Menang lah, Bang, ya. Oke. Mending Kadia aja. Apa nih Kadia? Buang weapon master gitu. Kurang sih, nggak bisa nam Kadia juga. Nice, Lancelot gue langsung kunci Freyan-nya. Yes, good. Yes, langsung dikunci Freyan-nya, guys. Lancelot bintang 3. Link skill 2. Physical attack-nya sampai ribuan, guys, ya. Sekali segitiga. Freya bintang 3 pun mati, guys. Kelas banget. Apalagi ditambah dengan Astro Power 6 evolusi sebelah kanan, guys, ya. Beh, damage-nya bukan main. GG 2 kali menang. Full senyum adik-adik. GG kata Two-Face, kata juga Muhammad Toharo, kata juga David, kata Fadil, kata Ilham, GG kata Fauji, kata Fadil. Bedeh. Meskipun kita punya combo ditabrak-tabrak, nggak dapat kristal Astro di awal. Tenang, santai. Awal bukan lakhir, guys, ya. Kita bantai Free ya. Layla Astro dengan Hellcat apapun itu. Nah, jadi video gue sampai di situ dulu, guys, ya. Bagi kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan di subscribe, oke? Okay? Thank you semuanya.